Baiklah, untuk sore hari ini adalah tanggal 10 April 2019. Ini kita memindahkan para bibit cabai, terong dan lain-lain ini ke rumah baru di sini. Tadinya kita taruh depan rumah yang lama. Karena masih dingin, di sini kita akan menutup bibit-bibit ini dengan plastik nantinya. Untuk sebagai salah satu strategi untuk menjaga kehangatan daripada suhu udara dan tanah bagian bawah, ini kita pertama menggunakan kardus bekas ya. Kemudian di atasnya kita tutup dengan plastik hitam. Setelah itu baru kita taruh tray yang sudah kita semaikan bibit. Kemudian kita akan melakukan penyiraman. Ya, meskipun sudah diberikan siraman, hasilnya ada sebagian yang kering itu sebelah sana. Akan kita siram dengan menggunakan teko. Supaya air tidak kekeringan gitu. Jadi tujuan daripada penutupan dengan plastik ini adalah diantaranya untuk menjaga benih itu dari guyuran hujan yang deras. Karena kalau langsung terguyur oleh hujan yang deras, maka benih yang udah kita masukkan ke dalam tray penanaman ini nanti akan diguyur hujan dan pada bubar begitu bahasa Jawanya. Ya, biar nggak bubar begitu. Kita tetap seperti ini. Tentu sambil kita cek, karena nanti semakin memasuki pertengahan bulan April ke depan, nanti suhu akan semakin naik. Kalau sudah ada tanda-tanda spread, sudah tunas, harus kita buka. Kalau nggak dibuka nanti panas dan para bibit yang kita semai tadi bisa terbakar begitu. Demikian untuk sore hari ini, sudah jam 6 sore di sini, nanti jam 6.30 maghrib. Ini menghabiskan waktu sore di kampung saya yang baru ini. Salam sukses, no green no life. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.